Setiap negeri mempunyai keunikan dan tarikan tersendiri. Begitu juga dengan Melaka. Bandar Hilir, tapak peninggalan warisan dunia. Bandar Hilir merupakan jantung negeri Melaka. Sememangnya penuh dengan ciri-ciri daya tarikan yang tersendiri. Bangunan bersejarah, seni budaya, keindahan alam semula jadi, seni reka bentuk bangunan, cahaya yang berwarna-warni, seni lukis dan makanan tentunya menjadi tumpuan para pelancong. Tapi istimewanya kali ini, kami bawakan seorang pemandu pelancong yang kacak, Mr. Eddie Chua. Nama saya Eddie Chua. Eddie Chua, 67 tahun, mula menceburi industri pelancongan pada tahun 1990 sebagai pemandu pelancong. Pada tahun 1994, diberi tawaran menduduki kursus dan mendapat lesen sebagai pemandu pelancong sehingga sekarang. Sebelum Abia Tourist Guide, aku dah melibatkan diri dengan ni pergerakan. So, tak ada rasa kekok lah. Dunia teknologi dan gadget hari ini telah merubah kehidupan manusia. Jadi, mengapa mereka masih memerlukan pemandu pelancong? So, kalau turis datang, dia hanya mungkin dia baca. Tapi dia punya in detail. Hanya pada saya, local tourist guide saja beritahu. Bandar Hilir yang turut diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada 7 Julai 2008. Walaupun penjajah saling bertukar selepas menguasai Melaka, masih ada tinggalan mereka yang kekal dan dipelihara hingga kini. To be a tourist guide is actually fulfilling somebody's dreams come true. Dengan pelbagai sejarah dan keunikan yang ada di Melaka, membuatkan Encik Eddie lebih teruja untuk berkongsi dengan pelancong yang berkunjung ke negeri ini. Dengan ada kita, ibaratkan macam teori sudah datang, kepuasan mereka tercapai. Bagi beliau, ia merupakan satu kepuasan apabila dapat berkongsi tentang Melaka kepada mereka. So that is where our part. Kita nak kasih really expose. Destinasi kali ini akan membuka mata anda semua tentang uniknya Bandar Melaka, khususnya di Bandar Hilir pada waktu malam atau Melaka After Dark. Ia merangkumi sejarah, arkitektur bangunan, aktiviti pada waktu malam dan penduduk. Kebanyakan mereka datang sahaja. Tapi sebaliknya, kita ada banyak untuk beritahu kepada pelancong. We are not selling our kebudayaan, tapi memperkenalkan our multiracial society of Melaka or in general Malaysia. Jom ikut saya for the Melaka After Night Tour. Alright, come, let's go! Naked Ghost atau Hantu Bogel. Pada zaman dahulu, kawasan ini terdiri daripada golongan kuli yang ramai. Jadi, ibu bapa kanak-kanak di kawasan ini melarang anak-anak mereka keluar ke kawasan ini bermula pada waktu petang. Ini antara perigi asli yang masih sempat diselamatkan. Sekitar tahun 1900 yang lalu, setiap rumah tidak mempunyai nombor. Mereka akan mengenal pasti rumah dengan melihat pada lampu yang digantung. Tokong Ao Hai Tian. Menurut Encik Eddie, tiada satu pun tokong dilihat mempunyai patung naga. Any Buddhist temple, if you see the roof, you will never see a dragon. Only Taoist temple like this. Lorong Jembatan. For Chinese, during the holidays, we call this street the lane to neraka. Dan bila kita tahu the story, the real story, dan kita, oh, okay, ini rupanya apa tempat Blood Smith, dan how kita identify the apa community, setiap kampung, how the kampung get the its name. Bila kita bersama-sama enjoy sejarah dalam Melaka ni, sebab saya pun tak tahu orang Melaka, sejarah-sejarah tu, lepas tu mana kedai yang ada lagi warisan-warisan zaman dulu. So sekarang dah tahu macam lagi best lah. Tak sangka banyak juga cerita yang saya tak tahu tentang Melaka sebelum ni dan tak dapat saya kongsikan semuanya.
Untuk tahu lebih banyak cerita yang menarik di Melaka, dapatkan Hikmat Pemandu Pelancong. Memang berbaloi.